Ex-Gubernur Jabar, Ridwan Kamil diakini akan gabung dalam TKN Prabowo-Gibran. Keyakinan itu diungkap Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan, Kamis, 2 November 2023. Ia mengatakan, Ridwan konsisten dan tegak lurus bersama Golkar mendukung Prabowo-Gibran. Kepastian sikap Ridwan itu juga ditunjukkan saat ia bersama Jokowi di IKN, Kamis 2 November. Namun, Aceh menegaskan keputusan ada di tangan pria yang disapa Kang Emil itu. Lebih lanjut, Aceh sebut bahwa Kang Emil punya basis suara di Jabar, DKI Jakarta dan Banten. Di sisi lain, kubu Ganjar Mahfud mengklaim ada sinyal Ridwan bakal gabung koalisinya. Bahkan, Ganjar sudah berupaya mendekati Ridwan untuk gabung di TPN guna mendukungnya. Ganjar merasa bisa sejalan dengan Ridwan karena punya kesamaan di Pilpres 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.